Kemenkumham belum menerima SPDP Pak sampai saat ini. Kok bisa Pak? Atau emang benar belum dikasih tahu SPDP-nya ke dia? Ya Pak? Kami akan cek ya. Sekali lagi, proses administrasi itu dikelola ataupun ditindaklanjuti oleh kedeputian. Nanti kedeputian juga. Ya, nanti kami update dari ini soal administrasi. Kita di proses pidana, nanti kami update ataupun kita mintai progres dari Pak SCL dong Pak. Kasus SCL kan sampai sekarang itu keluarganya banyak yang dicegah Pak. Apakah memang keluarga-keluarga SCL ini terlibat dalam kasusnya dia yang pencucian uang itu Pak? Jadi pencekalan itu tentu kepada pihak-pihak yang oleh KPK bukan hanya tersangka, tapi kepada pihak-pihak yang dibutuhkan untuk membuat terang, baik sebagai saksi ataupun pihak yang menerima hasil-hasilnya. Itu adalah kebutuhan dari KPK untuk melakukan proses penyidikan. Ya, itu yang saya sebutkan.